guys, jumpa lagi di channel YouTube Skun Garage. Kali ini kita berbeda dari review sebelumnya. Biasanya kita review-review mobil, sekarang kita mau podcast ya, Ko Andi ya. Yes. Nah, kita kenalin dulu. Hai, aku Caca dari PT Satya Mandiri Motor Surabaya. Nah, dari PT Satya Mandiri Motor Surabaya. Surabaya. Jualan apa ini di situ? Kita ada 4 brands ya. Yang pertama ada Piaggio, kemudian ada Vespa, lalu Aprilia dan Moto Guzzi. Oh, jadi ini Caca ini dari PT Satya yang khusus hanya jualan Vespa, Moto Guzzi dan lain-lain. Betul. Ya. Nah, lalu di sebelah kanannya. Halo, saya Andi dari Evotech Indonesia. Nah, ini udah bukan yang asing lagi, ini udah sering muncul di tempat kita ini ya. Nah, terus ada apa ini, kita bisa jadi satu bareng di sini, ada apa ini, ada project apa ini, Cak? Kita kan bawa Vespa ke sini untuk di PPF. Kemudian ya kita kolaborasi di sini. Nah, jadi kurang lebihnya PT Satya itu mengirimkan satu unit Vespa ke Autoskun untuk di PPF oleh Evotech. Yes. Nah, sekarang kita tanya dulu, kenapa harus di PPF Vespa itu? Oke, jadi gini kok, Mbak Caca. Jadi Vespa ini wajib ya kita PPF karena satu, colornya dia itu susah. Jadi orang kalau misalnya ini motor ya, kalau udah kena serempet, mau dicat lagi nggak akan bisa kembali lagi seperti cat orisinilnya. Betul, karena Vespa sendiri basicnya itu colornya itu candy ya. Susah. Jadi saya juga anak touring juga, Vespa juga. Jadi touring beneran ya, Vandi ya, touring. Oh iya. Nah, soalnya kadang-kadang touring itu turun miring. Nah, itu loh. Nah, itu. Lanjut. Jadi kalau untuk touring itu, kalau orang yang sering touring, nah katanya yang ditemukan pasti ada baret ya. Betul. Stone chip, noda aspal, nah kotoran-kotoran yang tidak bisa hilang. Nah, itu sangat susah banget gitu loh. Iya. Jadi kalau daripada ngecat lebih baik di PPF, karena apa? Satu, fungsional PPF itu melindungi cat originalnya. Terus yang kedua, kalau ada baret halus dia akan sembuh sendiri. Betul. Nah, terus juga menjaga original paint dari kendaraan atau mobil atau motor ya, kok ya. Terus paint glossnya dari warna Vespanya sendiri ini akan naik gloss levelnya, aku. Jadi dia lebih glossy. Iya. Ya, lebih basah jadi ya. Lebih white look ya. Oke, ada jenis-jenis khusus nggak itu? Kalau dari PPF-nya. Kalau PPF kita rata-rata biasanya orang-orang kalau riding biasanya pakai yang tipe basic. Tipe basic ya. Itu sudah cukup. Sudah cukup ya. Cukup. Di Autoskun ready kan ya? Ready banget. Nah, banyak nih kotaknya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya motor Vespa atau motor lainnya yang ingin di PPF agar terlindungi ya dari stone chip atau di parkiran baret-baret, nah langsung aja datang ke Autoskun Ciputra Outmall Surabaya. Kita sudah ready PPF by Evotech. Nah, terus dari Caca sendiri? Ya, kalau misalkan kalian mau ikut riding Vespa, kan otomatis harus punya Vespa ya. Betul. Jangan lupa mampir ke dealer kita. Di Surabaya kita ada 4 dealer, ada di Raja Wali, Meijen Sungkono, Tegal Sari, dan Jemur Sari. Nanti kalau kalian beli Vespa di kita nih, bakalan dapat kartu member dari SMM Card. Wih, apaan tuh itu? Jelasin coba. Ini fungsinya nanti bisa dipakai di Autoskun. Benefitnya? Benefitnya dapat diskon dong. Dapat diskon. Betul. Nah, untuk coating sama cucinya, kalian kalau udah punya ini langsung dapat diskon. Ya. Otomatis ya. Otomatis langsung. Nah, terus sama di store-store apa katanya juga ada ya? Iya, kita banyak juga di kafe, di hotel, juga di seluruh Jawa Timur ada juga kerjasama dari SMM Kartini. Oh, keren banget berarti ya. Jadi kalau kalian beli Vespa langsung dapat apa ini? SSNM Card. Nah, ini keren banget ini. Nanti ada namanya berarti di sini ya? Ada namanya. Jadi namanya di sini sesuai STNK. Sesuai STNK-nya. Betul, sesuai STNK. Keren banget. Jadi buat teman-teman kalau kalian butuh motor Vespa atau Moto Guzzi atau apa Aprilia, bisa langsung kontak ke Caca. Betul. Nah, kalau kalian mau PPF langsung ke Autoskun by Evotech Ko Andi. Nah, langsung aja. Oke, guys. Oke, itu aja ya mungkin ya dari kita bertiga. Ada kata-kata mungkin dari Ko Andi? Oke, jadi kalau kalian ingin PPF, perlindungannya maksimal, mau pakai brandnya kita Evotech, langsung datang ke Autoskun. Nah, kalau datang ke Autoskun nanti ketemu sama Ko Titi, dapat promo nanti. Nah ya, kita lagi ada promo-promo khusus juga sih guys ya. Bukan cuma PPF, tapi yang lain juga ada sih ya Ko Andi ya. Nah, kalau kalian butuh motor bisa langsung kontak
langsung ke Caca atau ke dealer terdekat yang tadi sudah aku sebutin. Di situ bakalan banyak promo dan diskon juga pastinya. Oke, jangan lupa follow Instagramnya Autoskun dan juga follow Instagramnya Evotech Indonesia dan juga follow Vespa Satya dan Satya Motoplex. Oke, see you. Bye. Indonesia. Kok enggak gerak enggak itu, Bro? Oh, ulangi kakak. Kemudian di Jemur Sari, di Tegal Sari dan Maijen Sungkono. Maijen Sungkono ya. Betul. Kace. Suara 2 hours later. Caca dari Surabaya. Surabaya. Terus dari PT Oppo kok Surabaya. Meanwhile. Hai, aku dari Caca dari PT Satya Mandiri. Tomorrow. Or Vespa atau Moto Guzzi atau apa Aprilia bisa langsung kontak ke Caca. Tuh. Nah, kalau kalian mau PPF langsung ke Autoskun by Evotech Ko Andi. Nah, langsung aja. Oke, guys, mungkin ada kata-kata buat teman-teman? Udah, itu aja kok. Enggak ada kata-kata lagi. Ini segede ini. Kacek. Kata-kata.